Dilansir dari nusanews.id, tak perlu tunggu pilpres selesai, KPK harus telusuri sumbangan golfer untuk Jokowi. KPK diminta menelusuri dugaan dana haram yang digunakan untuk kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Tak perlu menunggu pilpres selesai, KPK harus bertindak dari sekarang, kata Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring IDM Bin Firman Tresnadi kepada kantor berita politik RMOL Kamis 10 Januari. Dia mengapresiasi langkah Indonesia Corruption Watch menyorot sumbangan korporasi atau sejumlah individu yang ditutupi identitasnya di balik komunitas penyumbang terbesar dana kampanye Jokowi Ma'ruf. 86% dari total sumbangan ternyata berasal dari komunitas golfer TBIG dan TRG. Masing-masing menyumbang untuk Jokowi Ma'ruf sebesar 19,74 miliar dan 18,19 miliar rupiah. Apa yang dilakukan ICW sudah benar, tinggal KPK untuk menelusurinya, ucap dia. Dia juga meminta KPU dan Bawaslu bersikap. Ia mengingatkan rakyat tidak ingin dipimpin oleh sosok yang terpilih karena bantuan uang haram. KPU dan Bawaslu harus meminta semua laporan keuangan pasangan calon, melakukan audit dan menyampaikannya ke publik biar publik bisa menilai, katanya.